Oke kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapkan dari stasiun Cicalengka. Kereta api lokal yang saya naiki di video sebelumnya sudah berhenti di stasiun Cicalengka. Dan saya melihat langsung dengan sinyal elektrik stasiun Cicalengka. Kita tahu sendiri, Cicalengka saat ini masih menggunakan sinyal mekanik. Bahkan sekarang pakai sinyal darurat ya, MS. Nah, nanti akan menggunakan sinyal elektrik dari PT LEN dan LRS. Tentunya ini lebih canggih, lebih bagus. Stasiun Cicalengka. Saya menunggu KLB kawan. Kira-kira KLB di mana ya? Ini udah mau gelap lagi. KLB-nya belum muncul nih. KLB unik dari Stasiun Cibatu menuju Stasiun Gedebage. Bro, saat saya mau berangkat mencari KLB, karena saya yakin si KLB ini ada kemungkinan besar dia di stop di Nagreg ya kawan. Kalau misalkan KLB tersebut saya tidak temukan di Nagreg, entah di mana ya. Ini yang datang malah King Willis dulu nih. King Willis berhenti nggak normal sih di sini, berhenti luar biasa ya. Berhenti sebentar, setelah itu berangkat lagi. Tanggung ya, abadikan dulu King Willis ya. Setelah King Willis masuk, nanti mungkin saya nyari KLB ke Nagreg. Mungkin udah agak gelap. Ini sudah jam 17.48. 17.48 kedengdeng maghrib. Waduh, 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 waduh. King Willis masuk stasiun Cicalengka di jalur 2 berartinya. Berarti sebentar lah King Willis di sini, setelah itu berangkat lagi. Tanggung, kita abadikan dulu King Willis kawan. Kereta api King Willis masuk jalur 2 stasiun Cicalengka, berhenti sebentar di sini ya. Cuman diberi laporan doang sama petugas. King Willis nomor KA5 dari stasiun Surabaya Gubeng, tujuan akhir stasiun Bandung. Udah mulai gelap, woi. Kita berharap semoga masih terang nanti di Nagreg, ada sedikit pencahayaan. Kita abadikan dulu King Willis. King Willis berangkat stasiun Cicalengka. Jalur 4 itu tersedia, atau jalur 3 mungkin sekarang ya, tersedia lokal. Kereta api King Willis berangkat stasiun Cicalengka. Gas, kita menuju stasiun Nagreg kawan. Besar harapan di sana masih terang dan semoga kita mendapatkan apa yang kita incar, yaitu KLB bagus ya, unik pokoknya. Di sisa-sisa akhir matahari tenggelam, saya akhirnya mendapatkan KLB yang saya maksud. Lokomotif yang berdinas adalah stasiun 206 1504 di Poinduk Sidotopo. Mantap ya. Di belakangnya ada NR tuh kawan. Keren, 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 keren. Dari pinggir terlihat sini ya, keretanya jalur 2. Kenapa? Karena bakal silang ini mah. Pasti silang, yakin ya mah. Silang dengan kereta api Malabar kawan. Mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Yang penting saya mendapatkan momen ini. Saya sangat senang sekali.
berhenti di stasiun Nagrek saya sudah prediksikan, karena tidak mungkin maju ke Cicalengka ya, mengingat Cicalengka kan jauh juga dari Nagrek gitu. Kalau dimajukan nanti kasihan Malabar yang telat. Jadi KLB ini awalnya dari stasiun Gede Bage menuju Cibatu hingga balik lagi dari Cibatu menuju Gede Bage. Jadi sebetulnya Kang Yusril, ini KLB apa? Baik, saya jelaskan, ini adalah KLB rel yang diuji cobakan dari stasiun Gede Bage, Cibatu hingga balik lagi ke Gede Bage. Ini KLB unik, kalau siang bagus nih, SM-nya kelihatan, tapi ini udah agak malam. Cuman kita harus bersyukur juga, saya alhamdulillah masih bisa mendapatkan momen si KLB ini walaupun ya gelap gulita. KLB ini terdiri dari beberapa gerbong datar, terus ada gerbong NR dan juga ada kren kecil itu ya di ujung sana. Mungkin nanti bakal ada angkutan rel kalau seperti ini ya. Karena saya melihat si KLB ini diuji cobakan. Kita lihat aja nanti kedepannya seperti apa. Udah mulai agak gelap nih di Nagrek ini kawan. Batas kecepatannya ini maksimal 45 km/jam, sedangkan di WSL hanya 20 km/jam. Jadi ya tidak begitu kencang gitu ya, tapi lebih pelan KLB rel milik kaca ICO itu pelan banget kawan. Heh, Seraboy. Merik bareng jeng saya ya. Merik Cicalengka. Cicalengka. Pareman place nanya. Cicalengka kene. Alhamdulillah menang kene euy. Saya juga nggak tahu nih si KLB ini bakal langsung berangkat dari stasiun Nagrek atau ditahan dulu, kita belum tahu tuh. Tapi yang jelas kita abadikan ini momen persilangannya di stasiun Nagrek dengan kereta api Malabar. Ini KLB yang kita tunggu-tunggu, yang paling utama. Oh iya lumayan bagus ya, tapi poek. Beruntung yang tadi pagi udah dapat, saya nggak bisa dapat pagi karena memang lagi kuliah ya. Jadi ini untuk foto-foto di sini lumayan bagus ya, terdokumentasikan dengan baik, lokomotifnya juga keren, dan ini KLB-nya bentukannya memang seperti ini. Kita akan tunggu Malabar nih, Malabar segera melintas di sini. Iya berangkat langsung gitu. Ah itu Rangga jam sura, dilakukannya? Program di Cicalengka. Oh Cicalengka. Ogah. Saya mau pulang atuh. Nah, enggak. Tadi di mana? Di Bandung. Ngeskuli euy. Sudah dicegat. Enggak ah, capek. Ini juga lumayan yang geus menang sakieu ge euy. Alhamdulillah. Walah, cang euy. Wah, susah euy. Kereta api Malabar melintas langsung stasiun Nagrek. Berangkat. Kereta KLB berangkat stasiun Nagrek. Terdiri dari satu lokomotif, satu gerbong penolong NR SN06601 di Poinduk Bandung. Nah ini yang belakang yang unik tuh ya. Tuh. KLB rel ini tidak sepanjang KLB rel KCIC, jadi kecepatannya bisa lebih ngebut ya. Ih bener euy, nyegatna di ditu mecaangnya. Aduh, salah kami euy. Enggak ah, nek diberik. Berik lah ke ditulah. Sehat-sehat, salam ke barudak. Siap. Kade mau motorna rada eling.
Oke kawan, sudah selesai ya hunting di sini. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Mohon maaf jika videonya kurang maksimal karena KLB-nya telat parah, jadi ya gelap-gelapan seperti ini. Alhamdulillah masih bisa dapat gitu ya. Hatur nuhun, see you next time. Wahiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.